depati jatuh. Andai anak ini, anak kecil ini kepengen ulang tahun, ini bukan kecil lagi, sudah 29 tahun baru hari ini kita melaksanakan dengan tujuan utama tadi, yang keduanya adalah silaturahmi, saling mengetahui baik pengasuh, pembimbing maupun pengurus dengan anak-anak di Pamulang sekota Bengkulu. Jadi kembaliannya anak-anak berkumpul khusus disabilitas bersaing di beberapa cabang lomba. Ini sebuah kemajuan untuk anak khususnya anak berkebutuhan khusus yang ada di kota Bengkulu. Dengan tersediaannya wajah mereka lomba di sini, paling tidak ini menjadikan motivasi mereka untuk lebih menyemangatkan diri, menyiapkan seperti apa dunia pendidikan ini harus mereka lewati, kemudian dunia kehidupan keseharian akan mereka lakukan. Kita mengapresiasi yang setinggi-tingginya bagi semua panitia yang berada di kegiatan ini dalam hal menyiapkan lomba ini bisa berlangsung dengan memang menganjurkan hal-hal yang seperti ini. Karena saya ini sebagai pembinaan pendidikan khusus, maka memang kami anjurkan masing-masing sekolah itu untuk melakukan kegiatan masing-masing. Ini kan baru dilaksanakan dalam kota Bengkulu, dan juga ini baru 3 cabang. Nah, setelah ini nanti kami sedang mempersiapkan untuk melakukan lomba-lomba di tingkat provinsi dengan banyak cabang-cabang yang lainnya.